Hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini sekali lagi dapat kita hadir dalam majlis sambutan haul yang ke-149, di mana almarhum Habib Noh telah meninggalkan kita sekian lama, namun masih terus malar segar, diingat terus menerus. Ini adalah sebahagian kecil daripada karamahnya, sebahagian kecil daripada rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh, agar kita yang datang kemudian ini mengambil iktibar. Itu antara fungsi besarnya mengingati haul, menyambut kewafatan pada tiap-tiap tahun, adalah untuk mengulang kaji. Ahlan wa sahlan kepada semua para tetamu kita pada petang ini. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menambahkan keberkahan dalam hidup kita, kerana dalam sejarah hidup kita, kita pernah satu hari hadir dalam majlis kekasihnya, hamba-hamba Allah yang soleh. Ini sebagai bukti, ini sebagai dalil bagi Allah untuk menambahkan rahmat dan berkat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai meresmikan pembukaan majlis haul ini, marilah sama-sama sebagaimana yang kita dah buat pada tiap-tiap tahun, membaca sedikit manqabah atau manaqib Habib Noh, di mana kita telah mulakan pada tahun 2006. Satu tahun kita baca satu manqabah atau satu manaqib. Sekarang sampailah kepada manqabah yang ke-6, insya-Allah. Maka sedikit demi sedikit kita membaca ini adalah tujuannya mengambil barakah dan pengajaran daripada kisah Habib Noh, insya-Allah. Baik, saya akan mulakan membacanya sebagai tradisi kita menyambut manaqib atau haul dengan bacaan-bacaan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Wa ila hadratu sahibul haul maqam al-Nakshi Habib Nabi Muhammad al-Habshi wa Habib Abdurrahman Muslim al-Habshi, anna Allah taghashahum bir rahmatil maghfirati war ridwan sya'un lillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil rahmataka fil ghadati wal ashi ala habibna Habib Noh bin Muhammad al-Habshi. Allahumma sallim wa sallim ala jaddihi al-Hashim al-Quraishi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man khashi. Manqabah yang ke-6, jalan atas air. Pada zaman penjajahan Inggeris di Singapura, ada satu usaha untuk mengumpulkan orang-orang yang berpenyakit di satu pulau. Mereka menetapkan Pulau Sekijang Bendera atau dikenali sebagai St. John Island sebagai pulau bagi mereka-mereka yang berpenyakit berjangkit. Dalam keanehan kepada hal-hal yang selalu melanda Habib Noh radhiyallahu an, pihak Inggeris menyangkakan Habib Noh radhiyallahu anhu dihinggap penyakit histeria yang perlu kepada kajian dan penelitian. Habib Noh radhiyallahu an dikumpulkan atau dikarantinkan bersama mereka yang berpenyakit di Pulau Sekijang Bendera bersama seorang saleh bernama Sheikh Idris. Tidak lama kemudian, Habib Noh radhiyallahu an dan Sheikh Idris dilihat berjalan di atas air seperti biasa menuju ke tanah besar Singapura. Allahumma anzil rahmataka fil ghadati wal ashi ala habibina Habib Noh bin Muhammad al-Habshi. Allahumma sallim wa sallim ala jaddihi al-Hashim al-Qurashi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man khashi. Begitulah lebih kurang maksudnya daripada yang kita baca manqabah yang ke-6, iaitu dalam riwayat ini menceritakan sebahagian daripada karamah para awliya Allah salihin ini. Mereka diberikan Allah SWT beberapa keistimewaan hingga lautan tak menjadi halang untuk mereka berjalan. Jadi ini sudah kita dengar banyak
para salihin begitu, bukan saja Habib Habib Noh, tetapi juga banyak para awliya diberikan perkara-perkara seperti ini. Maka ini menambahkan keyakinan kepada kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan bantuannya. Sebab jaminan-jaminan Allah kepada manusia hanya disyaratkan dengan ketakwaan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, barulah diberi bantuan. Tapi kalau tidak ada ketakwaan, tidak ada ayat yang memberikan jaminan Allah akan bantu. Inilah di antara perkara yang menarik. Cuma saya ingin huraikan sedikit di sini beberapa perkara, iaitu kisah ini diambil daripada catatan Said Hud Said Salim Al-Muttahari Al-Muttahar. Kemudian ada lagi footnote-nya daripada tulisan ini, iaitu Syekh Idris. Banyak yang ingin bertanya tentang Syekh Idris yang ada di Pulau Sekijang, yang dituduh juga mempunyai penyakit. Sebenarnya mereka ni madzub. Mereka ni adalah orang-orang yang ada hal dengan Allah SWT. Disangka orang Inggeris mereka ni gila, tetapi tidak. Sebab orang-orang soleh ni ada dia punya tarikan-tarikan zauknya dengan Allah SWT, yang menyebabkan orang-orang kafir memandangnya sebagai gila. Baik, ada footnotes ini, kaki notah mengenai Syekh Idris, di mana kalau kita lihat nama sebenarnya Syekh Idris Al-Kaurawani wafat pada tahun 1866, iaitu sama tahunnya dengan Habib Noh, dimakamkan di Idris Road. Idris Road ni kini tempat lokasinya berhampiran dengan Blok 4 Kempas Road. Ini sekarang kalau lokasi makamnya itu di Blok 4 Kempas Road. Wallahu a'lam, kalau betul lah catatan ini semuanya adalah daripada Allah SWT, insyaAllah. Baik, begitulah tentang karamah-karamah yang kita baca ini adalah sebahagian iktibar agar kita ini kuatkan semangat terus ibadah pada Allah, takwa pada Allah SWT. Dengan itu, Alhamdulillah, bermulalah kita dengan majlis-majlis yang telah disusun oleh para pentadbir. Maka kita teruskan dengan selingan qasidah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Azmi dan jemaahnya. Dipersilakan. على المقدم لي الإمام صلى الله عليه على المشافع في على الخلاصة من تهامة صلى الله عليه على المباشر بي في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم الله قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم ما لي حبيب سوى محمد خير
الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في الحشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أركب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
محمد وعلى صاحبه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Baik, seterusnya kita alhamdulillah melalukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Mazduki dalam majlis kita. Kita menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan sedikit ucapan atau ceramah ringkas untuk memberikan manfaat kepada kita yang hadir. Sebab kita bukan datang nak berkat sahaja, ilmu pun kita nak. Jadi Fadhil Ustaz, ya, dengan majlis, dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Mazduki untuk menyampaikan tazkirahnya. Falyatafaddal Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، عدد ما علمت وزينة ما علمت ومن عام علمت. Yang saya muliakan para habaib, para ulama, asatidzah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita peluang, diberikan kepada kita kekuatan dan kesihatan untuk kita menghadiri diri kita pada majlis yang mulia ini. Majlis yang di mana kita memperingati akan salah seorang daripada wali min awliya Allah, iaitu Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi rahimahumullah. Hadirin yang saya muliakan, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tajuk yang dekat di dalam hati saya, dan saya yakin ia juga dekat di hati para habaib dan juga dekat di hati hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tajuknya ialah tentang ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman ini kita ada dengar di kalangan para pemuda yang aktif di dalam menulis artikel-artikel di dalam internet, dan di antara tajuk yang mereka huraikan ataupun mereka sampaikan yang bagi saya ia amat mengelirukan. Namun mudah-mudahan dengan huraian yang serba ringkas ini ia dapat menjernihkan kekeliruan kalau ada di antara di dalam hati kita, ataupun ia dapat menghalang kekeliruan tersebut sebelum kita membaca ataupun mendengarnya. Ada di antara pemuda-pemuda sekarang ini, mereka mengeluarkan kenyataan seperti ustaz saya kata mak bapa Nabi adalah kafir, dua-dua dalam neraka. Hadis sahih lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cakap mak dan bapa dia kafir. Ini buat kata peribahasa Melayu, walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Bagaimana sekalipun diajar manusia, yang biadab kelihatan juga perangainya. Daripada kenyataan yang kita dengar tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedih kita rasa jika kita mendengar ada ahli masyarakat umum seperti beliau
ataupun yang dewasa menyebut-nyebut, menegakkan hujah-hujah seperti itu. Tidakkah mereka sedar atau mungkin dengan keangkuhan mereka bahawa tindakan mereka ini akan menyebabkan ramai ahli masyarakat yang tidak berkeahlian akan mudah terpengaruh, lantas sama-sama mengulangi kalimah yang pastinya akan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahukah kita sebagai umat Islam Singapura yang mahu dibentuk sebagai masyarakat Islam yang tinggi peradaban dan ilmu terhitung sebagai umat yang tidak peka dengan apa yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa pun termasuklah yang menulis ni akan merasa sedih dan terguris hati kalau orang cakap tentang ibu dan bapa dia. Ya tak? Betul tak? Keburukan apa yang lebih besar daripada kekufuran? Dan kekufuran siapakah yang lebih jelas daripada Abu Lahab sehingga Allah Ta'ala mencelanya sehingga celaan tersebut diukir jelas dan terang di dalam Al-Quran? Tetapi apabila sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada sahabat yang mengungkit-ungkit tentang kekufuran dan penentangan Abu Lahab di hadapan anak perempuan Abu Lahab yang muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dan menegur perbuatan itu dengan sabda baginda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Janganlah engkau mencerca mereka yang mati lalu engkau menyakiti mereka yang hidup." Jika begitulah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal Abu Lahab, bagaimanakah pula jika ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang disebut dan diungkit-ungkit sebagai kufur dan berada dalam neraka? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terguris hati atau merasa disakiti tanpa mengira apapun niat si penuduh? Lebih buruk lagi jika keadaannya diinsafi bahawa pandangan yang ibu dan ayah Nabi itu kufur adalah tidak benar dan bercanggah dengan pandangan jumhur ulama umat ini. Maka kenyataan tersebut tentulah merupakan satu pendustaan dalam isu yang begitu dekat dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Dalam salah satu hadis yang disebutkan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa baginda tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala memohon keampunan bagi ibunya tetapi diizinkan menziarahi kuburnya. Dalam hadis yang kedua juga pula, hadis yang sahih juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan menjawab pertanyaan seorang lelaki tentang nasib bapanya dengan menjawab bahawa bapa lelaki tersebut dan bapa baginda sendiri berada dalam neraka. Walaupun sahih dari segi sanadnya, ma'asyiral muslimin, tetapi jumhur ulama berpendapat bahawa teks hadis-hadis ini tidak boleh difahami secara zahir semata-mata. Dengan hadis, bukan hanya kesahihan sanad menjadi penentuan hukum daripada sesuatu hadis, bahkan terdapat juga kaedah-kaedah tertentu dalam memahami teks hadis itu sendiri yang perlu dipatuhi. Berdasarkan kaedah dalam memahami teks hadis, hadis-hadis yang saya sebutkan tadi sebenarnya tidak mendukung pun kesimpulan bahawa ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur dan diazab. Pertamanya, makna zahir hadis-hadis ini tidak boleh dipegang kerana ia bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
antara ayat-ayat dan hadis yang mensabitkan bahawa Nabi SAW berasal daripada keturunan yang mulia dan terpelihara, seperti ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taqallubaka fis sajidin. Yang artinya, dan Allah melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, At-Tabarani dan Abu Na'im, serta dalam tafsir At-Tabari dan juga Al-Qurtubi, berpendapat bahawa ayat ini yang baru saya baca tadi bermaksud bahawa Nabi SAW telah berpindah dari satu sulbi ke satu sulbi di kalangan nenek moyang baginda yang sujud dan yang beriman. Hal ini disokong oleh hadis yang merakamkan bahawa Nabi SAW pernah memuji atau berbangga dengan ibu dan bapanya dan keturunannya. Sedangkan adalah tidak wajar Nabi SAW melakukan demikian jika mereka itu syirik dan kufur. Di antara hadis-hadisnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adi di dalam Al-Kamil dan Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku dilahirkan daripada pernikahan yang sah dan bukanlah aku dilahirkan daripada penzinaan. Sejak Nabi Adam alaihi salam sehinggalah aku dilahirkan oleh kedua ibu dan bapaku ini, tiada satu daripada keturunanku yang tercoret dengan karat jahiliah. Maksud zahir hadis-hadis ini juga bertentangan dengan nas-nas Al-Quran berkenaan kaedah bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum dikirimkan para rasulnya untuk menyampaikan agama yang benar. Di antara banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, yang artinya, dan tiadalah kami, yakni Allah, mengazabkan sesiapa pun sebelum kami, yakni Allah, mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi ada nabi yang diutuskan. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, yang bermaksud kami, yakni Allah, juga tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pemberi amaran melarang mereka menerima ajaranmu. Maka kesimpulan yang lebih tepat adalah kedua-dua ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada mereka beriman dengan peninggalan risalah rasul-rasul yang terdahulu ataupun tergolong dalam kalangan ahlul fatrah, iaitu mereka berada di zaman yang tiada rasul, menyebabkan mereka secara prinsipnya tidak akan diazab. Ada juga pandangan ulama yang mentakwilkan makna abi dalam hadis yang kedua yang tadi saya katakan tadi. Bila seorang lelaki ini jumpa dengan Nabi, Nabi kata, bapa engkau dan bapa aku dalam neraka. Bermaksudnya bapa di sini ialah kepada Abu Talib ataupun Abu Lahab, bapa-bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Abdullah, bapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari segi bahasa, perkataan bapa bukan hanya ditujukan kepada ayah kandung saja, namun ia juga ditujukan kepada datuk moyang ataupun kepada bapa saudara itunya sendiri. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut ketika dia berkata kepada anak-anaknya,
apa yang kamu akan sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu, yakni Ibrahim, Ismail dan juga Ishaq, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya sahaja. Di sini kita lihat bahawa Nabi Yaqub, bapanya adalah Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Tetapi anak-anak Nabi Yaqub kata, kami akan sembah kepada bapa Tuhan bapa-bapamu, dan termasuk Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah pakcik mereka. Jadi perkataan bapa tidak boleh diertikan hanya bapa kandung saja, tetapi boleh juga diertikan sebagai bapa saudara. Jadi jelas daripada apa yang kita sampaikan ini, bahawa perkataan bapa di dalam bahasa Arab bukan hanya tertumpu pada bapa kandung. Ada juga pandangan ulama bahawa kedua-dua hadis riwayat Imam Muslim tadi memang perlu ditakwilkan kerana makna zahirnya bercanggah. Jika ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar kafir, tentu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diizinkan Allah Taala untuk menziarahi kuburnya. Bila kita kembali kepada mauizah pada awal tadi, telah disentuh bagaimana mengatakan ibu dan bapa Nabi berada di dalam neraka akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, menyakiti Nabi dengan apa cara sekalipun adalah jelas diancam di dalam Al-Quran dengan laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, serta dijanjikan dengan siksa yang pedih dan hina seperti firman Allah taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-61, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, yang bermaksud, dan di antara mereka, mereka yang munafik ini, ada orang-orang yang menyakiti Nabi, orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Melihat betapa besar kesalahan ini, tidak hairanlah apabila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mendengar salah seorang daripada pegawai dia mengatakan bahawa ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam musyrik. Apabila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengar, dia panggil pegawai tadi dan memberikan amaran kepada pegawai dia bahawa dia akan dihukum, dipotong lidahnya, dipotong tangannya dan kakinya, dan akan dipancung kepalanya jika beliau tidak bertaubat. Lalu pegawai itu pun bertaubat, tetapi dia telah dilepaskan dan dilarang memegang apa-apa jawatan sepanjang khilafahnya. Kita boleh rujuk dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir. Al-Imam Al-Alusi, sahibu tafsir Ruh Al-Ma'ani, dia memberi amaran keras. Aku bimbang kekufuran terhadap seseorang yang menuduh ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur. Para ulama kita membela ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Alama Al-Syekh Dr. Ali Jumaah. Jelas daripada pembahasan yang ringkas ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita faham. Jika kita mahu ruang untuk kita mempertahankan keimanan dan terselamatnya ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah luas terbentang. Kalaulah sangka baik itu terpuji, maka apakah lagi situasi yang lebih utama untuk kita bersangka baik selain daripada isu yang membabitkan hak kekasih dan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ia juga sebenarnya adalah sangka baik kita terhadap Allah Ta'ala sendiri yang maha kaya, berkuasa untuk meletakkan zuriat kekasih Allah
dalam rantaian keturunan hamba-hamba yang terpilih. Tulisan-tulisan seperti ini sangat mengguris hati. Mungkin ada beberapa hikmah dan pengajaran yang perlu diambil. Masyarakat kita, hadirin sekalian, mestilah sangat-sangat berhati-hati dalam memilih kandungan dan mesej pembacaan mereka. Di zaman ledakan informasi ini yang turut menyaksikan informasi agama turut tersebar tanpa kawalan, maka perlulah lebih berhati-hati dalam mempercayai apa yang dibaca dan didengar. Maklumat agama yang keluar di akhbar, terdengar di radio, tersiar di TV dan popular di internet tidaklah semestinya dijamin betul dan benar. Dalam bab agama, janganlah kita malas mengkaji dan mempastikan serta berhampiran dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti para habaib yang ada di hadapan kita, seperti para asatizah yang ada di hadapan kita. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghaus ada di sini, Al-Fadhil Ustaz Azmi Rabbani ada di sini, dan juga ma'asyarul para asatizah yang ada di hadapan kita. Belajar dengan mereka, duduk dengan mereka, buka kitab di hadapan mereka. Janganlah kita hanya dengar daripada orang-orang yang bukan layak menyampaikan agama ini. Al-afu minkum, saya mohon maaf di atas ketelanggujuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, menyelamatkan iman dan juga akidah kita, dan senantiasa menjadikan kita sebagai mereka yang mempertahankan, yang memuliakan, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz Mustuki. Alhamdulillah kita mengalu-alukan kedatangan para habaib, dan pada petang ini alhamdulillah kita berkesempatan insya-Allah sebelum asar ini mendengar ceramah sedikit ringkasan pesanan daripada Al-Fadil Habib Abdullah bin Muhammad Al-Idrus. Falyatafaddal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, terutama nikmat Islam dan iman. Kalau tidak karena iman, dan juga tidak karena Allah menjadikan kita umat Islam, tidak ada pertemuan pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini. Dan saya bersyukur kepada Allah berkat antum semua, berkat Al-Habib Nuh, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir bersama-sama bapak-bapak, tuan-tuan, dan juga ada puan-puan di luar, di dalam memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mendapatkan penerangan agama yang sudah disampaikan pendahulu saya dengan hadis-hadis yang jelas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ayahnya dan ibunya, jelas dan gamblang. Atas permintaan dari panitia, maka tidak ada akhlak yang terbaik adalah saya mengikuti perintah dari panitia untuk menyampaikan beberapa hal yang kebetulan insya Allah
bermanfaat untuk diri saya dan para hadirin semua. Sebetulnya saya datang bukan untuk berceramah, tetapi mengharapkan karamah dari Al-Habib Nuh dan karamah dari Antum. Karena saya yakin di dalam hadis Rasulullah, apabila berkumpul 40 orang, maka salah satu di antara mereka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bukan pandai baca doa, dan saya bukan orang yang pandai berdoa. Maka saya nimbrung ikut di antara kalian agar doa bapak-bapak dan ibu-ibu saya kebagian daripada doanya yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menyampaikan apabila kita cinta sama Allah, maka untuk mencapai atau menggapai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sampai mendekatkan diri kepada Allah, maka harus mengikuti jalannya apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengikuti jejak dan langkah perilaku dan ibadahnya Rasulullah, insya Allah kita menjadi mugarrabin di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk menceritakan, menjelaskan tentang Rasulullah tidak bisa waktu yang singkat. Apabila saya ingin merangkan seumur hidup saya pagi, siang, malam, juga tidak bisa saya menjelaskan tentang bagaimana jalannya Rasulullah. Hanya ingin saya sampaikan sekedar apa yang saya tahu, sekedar apa yang saya dapat dengar dari ulama-ulama, sekedar apa yang saya dengar dari orang-orang yang sudah atau mendekati kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhabbikum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal hanya menitip dua, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dua pasal yang paling berat, thaqalain. Saya singkat ya karena waktunya dikit, jadi saya enggak ambil lengkap di dalam hadis Rasulullah dalam bahasa Arab. Waktunya tinggal berapa menit lagi. Hanya dua, Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya gampang. Hanya 30 juz Al-Qur'an. Kita baca kemudian kita hafalkan. Anak umur 2 tahun pun sampai 5 tahun, 6 tahun bisa hafal 30 juz. Banyak juga orang dewasa yang hafal 30 juz, tetapi tidak menjadi jaminan bahwa orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi jaminan seorang yang hafal 30 juz dia tidak tersangkut
oleh godaan setan. Itu sebabnya dikatakan berat. Kalau hanya sekedar hafal, semua orang bisa hafal. Bukan hanya sekedar hafal, memahami. Bisa tahu artinya. Itu pun tidak menjadi jaminan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang membaca, menghafal, lalu mengerti, kemudian melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan petunjuk Al-Quran, baru itu orang insya Allah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kita memegang Al-Quran tanpa ada referensi dari Rasulullah, yaitu hadith-hadithnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai, memahami dan melakukan perilaku Al-Quran harus melalui referensi hadith-hadithnya Rasulullah. Apa sebab Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran? Jadi perilaku Rasulullah adalah Al-Quran. Boleh dibilang Al-Quran berjalan, Al-Quran hidup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kembali ke tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibentangkan, tidak ada satupun yang sanggup membentangkan. Tetapi untuk gampangnya, kira-kira Rasulullah telah mewajibkan, seperti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sholat 5 waktu. Khalas. Cukup. Puasa, bulan puasa selesai. Kalau kita mampu berdagang, keluarkanlah hanya sedikit, kira-kira 2,5% dari harta kita. Selesai. Kalau kita mampu, kita lengkapi dengan kewajiban. Menyempurnakan Islam kita adalah kita pergi haji dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya itu, belum mengikuti sunnahnya Rasulullah yang dimaksud fattabi'uni yuhibbukumullah, baru sekedar yang wajib-wajib saja. Kemudian dari yang wajib itu yang dikenal adalah sunnah mu'akkadah. Apakah kita yang sudah sering maulid kesana kesana kemari, apakah kita sudah duduk di majelis taklim, kita sunnah ba'diyah, apa kita sudah melaksanakan ba'dah, ba'diyah dan gabliyah, kita koreksi. Kita periksa buku kita. Baru sunnah qabliyah ba'diyah bisa lolos, baru ngikuti setapak sunnahnya Rasulullah yang jelas, yang gampang. Kalau itu belum, berarti kita belum ahli sunnah. Apakah kita di dalam perilaku berbicara, akhlak kita
sama orang sudah bagus tidak menyinggung kita punya teman. Kita tidak menyinggung orang lain. Kalau masih suka nyinggung, emosi belum mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diapakan saja, dicaci. Luar biasa yang enggak kuat, ditimpuk sampai pecah. Dia tetap berperilaku sopan santun dan orangnya memaafkan segala macam kesalahan padanya. Apabila kita sudah begitu, baru kita ahli sunnah. Kurang lebih, maaf saya bukan ngajar nih, kurang lebih kira-kira ya gitulah. Kalau mau, fattabi'uni yuhibbukumullah. Apakah kita punya uang? Ketika kita jalan, ada tukang minta-minta. Apa musafir, minta bantuan langsung kita ambil. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum. Dengan penuh kegembiraan dan keikhlasan sepertinya Rasulullah. Idza ada ahul miskinu ajaba. Kalau kita sudah begitu ketemu orang miskin, langsung kantong kita ambil, langsung kita keluar seadanya, baru ngikuti sunnahnya Rasulullah. Kita punya uang banyak, ada orang datang minta kebantuan karena sakit, karena kesusahan anaknya mau sekolah tidak ada. Apakah kita mulai garuk kantong kita? Kita berikan ajabah. Segala masalah kesusahannya orang yang susah, yang fakir, miskin, langsung disambut dengan gembira. Kalau sudah begitu baru namanya kita ahli sunnah. Maaf tinggal 2 menit barangkali. Hah? Itu dia. Baru segini aja udah mau habis. Bagaimana ya? Maaf. Saya bicara, saya mengoreksi diri saya dulu juga. Ketika datang orang kadang-kadang kesel. Dia lagi. Lalu saya berusaha merebut. Wah, kesel, tak buru-buru keluar. Alhamdulillah terlepas. Alhamdulillah. Kita lawan hawa nafsu kita. Kita lawan segala macam yang membawa kekurangan, tidak mendapatkan plus dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang begitu dan termasuk saya. Begitu lewat orang minta sedekah, kita enggak kasih, baru nyesel. La haula wala quwata illa billah. Kita belum mengikuti jejaknya Rasulullah. Apabila kita lihat langsung, inilah saya ambil contoh al-awliya was-salihin yang kebetulan saya dari kecil melihat. Antara lain yang bapak-bapak kenal, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di mana saja, kapan saja, di waktu apapun, tangannya selalu terbuka. Saya ngintip, itu waktu uang yang namanya 10 ribu, sekarang di Indonesia 100 ribu. Kalau di sini 100 ringgit atau 100 dolar Singapura. Dia tukang minta-minta, main ambil aja. Gini. Sret. Keluar. Yang keluar 100 dolar. Dia gak lihat. Matanya gak lihat nih, uang yang kiri dan matanya gak lihat. Sret. Masuk lagi memang nasib yang lain. Sret, 1000. Kalau di sini memang 1 sen dolar trek. Dia enggak lihat berapa yang keluar. Trat, ajib, ana liatin. Subhanallah. Inilah al-awliya wa salihin yang mengikuti jejaknya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mudah-mudahan kita minta sama Allah agar kita ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, li'anna ma huwa ad-din, ad-din huwal ikhlas. Jadi keluarnya dengan ikhlas, kita ketemu tamu berikhlas, ada tamu datang kita ikhlas, kita gembira ria karena datangnya tamu, datangnya orang yang minta pada kita adalah bagian rezeki dari Allah untuk di akhirat. Deposit kita di akhirat tidak kita tidak lepaskan. Wallahu minkum, karena waktu sudah asar, maka saya mohon maaf apabila
di dalam saya nyampaikan kurang asyik, terlalu deras, dan bukanlah maksudnya saya menggurui, tapi memang cara saya bicara seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah yang baru ingin mengetahui, Al-Fadhil Ustaz Abu Zaki sedang belajar di Yaman, penggantinya. Penggantinya di tempat Masjid Haji Muhammad Saleh ialah Al-Fadhil Ustaz Azmi Rabbani. Jangan keliru, ada dua Azmi kat sini. Ustaz Azmi Rabbani yang tadi mengimamkan solat asar. Beliau sebagai MRO, Most Religious Officer Haji Muhammad Saleh, dan juga sebagai Imam Eksekutif. Kami ingin memperkenalkan beliau kepada para jemaah dalam sekitar 10-15 minit agar beliau berceramah sedikit, memberikan motivasi kepada kita untuk terus bersemangat untuk mengejar kebajikan. Dengan itu, kami berjumpa Al-Fadhil Ustaz Azmi Rabbani menyampaikan ceramah beliau secara ringkas. Fadhil, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu taala pada petang yang penuh rahmat dan bahagia ini dapat sama-sama kita berada di Masjid Haji Muhammad Saleh. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang ke Masjid Haji Muhammad Saleh yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Gaus, yang saya hormati Pengerusi Masjid Haji Muhammad Saleh Tuan Haji Izamuddin, lembaga ahli lembaga pentadbir Masjid Haji Muhammad Saleh, yang tidak saya lupakan para habaib, para alim ulama, dan yang saya hormati seluruh warga kerja yang terdiri daripada aktivis kita, sukarelawan kita. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memanjatkan syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama berkumpul, berada di masjid rumah Allah ini, dan sekaligus kita dapat berkumpul bersama-sama para alim ulama. Inilah yang kita perlukan. Inilah yang kita perlu selalu hadirkan diri kita untuk sama-sama dengan mereka, untuk sama-sama kita mendengar nasihat dan juga teguran mereka. Kerana Allah SWT telah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan kerana peringatan itu amat berguna untuk orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah, kita selaku orang yang beriman, bila mana setiap nasihat dan juga setiap teguran yang mengingatkan kita, itu adalah satu berita baik. Kenapa? Kerana ada orang yang mengingatkan kita. Tentu sekali, mereka yang ahli dan mereka yang pakar dalam bidang agama ini yang perlu kita rujuk atas nasihat-nasihat mereka. Di akhir zaman ini, yang menakutkan kita adalah apabila alim ulama ini sudah kita tidak dekati, dan apabila alim ulama ini sudah kita tidak ziarahi untuk mendapatkan nasihat, maka akan berlakulah masalah-masalah sosial yang berlaku hari ini. Kita alhamdulillah di Singapura ini masih terdapat ramai asatizah di kalangan kita, tapi alhamdulillah pada majlis yang penuh barakah ini, ini majlis yang kita sebut sebagai Haul Habib Noh bin Muhammad Al-Habshi ini, kita dapat mengumpulkan seberapa ramai umat manusia untuk saling kita ingat-ingatkan. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Asr, Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Kita saling pesan memesan dengan apa? Kebenaran, ingat-ingatkan dengan kebenaran, dan juga dalam masa yang sama kita ingat-ingatkan pesan memesan dengan apa? Kesabaran. Jadi inilah mutiara dan juga hasil dari usaha bila mana kita berkumpul di dalam majlis-majlis ilmu ini. Jadi alhamdulillah, pada tahun ini tahun pertama saya menggantikan pada Ustaz Zaki, namun saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita menghidupkan rumah Allah ini dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, dan sekaligus marilah sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan para alim ulama. Kalau kita lihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Auliaullah ataupun para sahabat sendiri, mereka ini
tidak duduk diam. Mereka ini keluar menyebarkan dakwah Islamiah walaupun dengan orang-orang yang bukan Islam. Dengan cara akhlak bil lisan atau akhlak bil hal, akhlak yang kita tunjukkan dengan akhlak yang karimah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di mana Allah menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau cinta kepada Allah. Jadi saya fikir saya tidak memanjangkan lagi peringatan untuk diri saya dan juga hadirin hadirat yang hadir pada petang ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk dalam gulungan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat di kalangan mereka yang beriman dan juga mereka yang punya ilmu dengan beberapa darjat. Jadi mudah-mudahan pada petang ini kita diangkatkan darjat oleh Allah seperti mana yang telah dinyatakan oleh Fadil Habib Abdullah bin Muhammad Al-Idrus tadi, mengatakan di kalangan 40 yang hadir ini satu daripada ijabahnya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam kalangan mereka yang didoakan oleh orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini setiap masa melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah mendorongkan kita, bukan saja kita melakukan kebaikan tetapi kita mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Ad-dallu 'alal khairi ka fa'ilihi. Kita menunjukkan jalan kebaikan, maka sama juga kita melakukan kebaikan. Dari itu saya mohon agar sama-sama kita dapat merasakan menikmati ceramah santapan rohani yang akan disampaikan oleh para habaib kita, para alim ulama kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah kita berkesempatan untuk mendengar kumpulan Madihul Mustafa yang telah berada bersama-sama kita pada petang ini. Mereka adalah pelajar-pelajar dari Syria, pelajar-pelajar Singapura yang belajar di Syria. Dan alhamdulillah mereka berminat dalam mengekalkan kasidah-kasidah tradisi yang dibaca oleh para ulama lama-lama Syria. Dan alhamdulillah di sini tercantumnya daripada Syria, daripada Yaman, dan insya-Allah semuanya adalah keberkahan, terkumpul kerana berkah. Dan ini termasuk dari sebahagian perintah Allah agar kita sentiasa dekat-dekat dengan orang yang benar, kerana itu adalah perintah Allah agar dapat keberkahan benar itu. Dan insya-Allah sekarang ini kami mengundang kumpulan Madihul Mustafa untuk menyampaikan kasidah-kasidahnya. Falyatafaddal. Ya Nabi salam alayya, ya Rasul salam alayya, ya Nabi, ya Nabi salam alayya, ya Rasul salam alayya, ya Habib Allah salam alayk, salawatullahi alayk, salawatullahi alayk, ya Nabi salam alayk, Allah ya Rasul salam alayk, ya Nabi, ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أقبل البدر على من ثنيات الوداع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع أقبل البدر علينا
من ثانية الوداع وجب الشكر علينا مدى علي الله دا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام علي 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 يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوا يا أهل الفلاح وامدحوا زين الملاح صلوا يا أهل الفلاح وامدحوا زين الملاح وأتى قبل الصباح وأتى قبل الصباح يا نبي يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام علي 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 يا رسول سلام عليك علي علي يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك لقد أتيت الحلم بذلي لقد أتيت الحلم بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم ذليلا وجدت عبدا لكم ذليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني فيا كرام العباد جودوا فيا كرام العباد جودوا ذنوب قلبي قد أثقلوني ويا رعاة الأنام لطفا ويا رعاة الأنام لطفا ويا حمادي تداركوني ويا حمادي تداركوني لقد أتيت الحلم بذلي لقد أتيت الحلم بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم ذليلا وجدت عبدا لكم ذليلا فهل عساكم من تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني بالسر والجهر صلي على نور العيان والخير والفضل نبينا علي الشان بالسر والجهر صلي على نور العيان والخير والفضل نبينا علي الشان يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا أبا زهراء رحما الله
اشرقت شمس الكمال اللهم صل عليه بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير سام صفا Allah, kullama nadi.
رأيت وياه قال يا عبدي أنا أنت شاف أنت كاف كل داء وأضال أنت باق أنت ساق كل داء وأضال يا مجمل لا تهمل إن عادتك جمال جميل دنيا والأخرى خليها تمضي سهالا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 صفات الحضرة صفات النظرة طابت الحضرة جاءت البشرى يا عيني لأهل الله جاءت البشرى يا عيني لأهل الله قاموا قاموا سكارى لذي البشارى قاموا سكارى لذي البشارى جعلوا عمارى يا عيني شكرا لله جعلوا عمارى يا عيني شكرا لله حتى قد ظننا من ليس منا حتى قد ظننا من ليس منا أن دوننا يا عيني بذكر الله أن دوننا يا عيني بذكر الله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب سلامي يا زاكي الجدول وأرى باب سلامي يا زاكي الجدول يا طراز الكون عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود الله سنة إن جاب
كبرتم كسرى قلبي أنتم أهل الزمام إن جابرتم كسرى قلبي أنتم أهل الزمام أو وصلتم يا حبائب هكذا شان الكرام أو وصلتم يا حبائب هكذا شان الكرام قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام كل من يعشق نبينا في أمان وسلام كل من يعشق نبينا في أمان وسلام كل من يعشق نبينا في أمان وسلام Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan Madihul Mustafa dan kami sangat-sangat terharu dengan penyampaian mereka. Masya Allah, kalau kita faham makna-maknanya, itulah qasidah-qasidah yang ditulis oleh para awliya Allah, orang-orang lama yang ibarah-ibarahnya semua baik-baik belaka. Dan kami berdoakan agar Allah SWT memberikan keberkahan kepada kumpulan Madihul Mustafa sebab merekalah pemuda-pemuda yang akan menghidupkan tradisi-tradisi. Kita yang sedihkan pada hari ini, pemuda-pemuda kurang dalam minat dalam hal-hal seperti ini. Padahal pemuda itulah pengganti yang lama. Jadi kita yang lama ni akan mengundurkan diri, mereka-mereka inilah akan mengambil tempat. Jadi kita lihat sudah 149 tahun Habib Noh meninggalkan kita, masih ada tradisi-tradisi seperti ini menunjukkan keberkahannya. Apa artinya berkah dalam Islam? Sesuatu yang kuat, yang tumbuh terus-menerus. Kalau pahala boleh ditransaksikan, kalau hidayah Allah boleh tarik balik, tapi berkah terus tumbuh, terus akan bertambah. Ini dia bezanya antara berkah, pahala dan hidayah. Pahala boleh ditransaksi, bermakna esok lusa kalau seseorang tu buat silap dan salah, harus diberikan ganjaran yang setimpalnya. Maka silap dan salah itu kalau dia dengan seseorang, maka harus pahala itu diberikan kepada Fulan bin Fulan kerana ada kesilapan-kesilapan dengan Fulan bin Fulan, maka semuanya itu akan diberikan. Dan sekiranya pahalanya semua sudah habis, sedangkan masih ada lagi silap dengan Fulan bin Fulan, maka dosa-dosa Fulan bin Fulan itu akan diambil. Dosa boleh diambil, pahala boleh diberi, itu maknanya transaksi. Pahala boleh ditransaksikan. Begitu juga di dunia ini, kita nak transaksikan pahala, nak kirim pahala-pahala, maka itu sudah boleh, sudah berlaku, mengirim pahala kepada orang-orang yang kita sayangi. Dua perkara yang ingin saya tekankan pada petang ini sebelum kita meneruskan atau menunggu rombongan daripada Masjid Ba'alwi. Pertama sekali, bermadah-madah sebagaimana kita dengar tadi. Ada yang berpendapat tak warid, tak ada pada zaman Nabi bermadah-madah. Nabi pernah mengatakan, jangan memuji-muji aku, nanti syirik dan sebagainya. Sebenarnya tak benar. Apa yang Rasulullah pernah mengatakan, la tatruni kama atra'an nasara fi bani Maryam. Jangan kamu mendewakan aku sebagaimana kaum Nasrani mendewakan anak Maryam. Memuji dan dewa tak sama. Tapi mereka pakai perkataan dewa, mereka tukarkan pada puji. Kan jauh. Sedangkan puji memuji pada zaman Nabi ada. Para sahabat memuji Nabi. Kita lihat saja apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, mereka membaca Tala' al-Badru alaina. Yang mana kita dengar tadi ada Tala' al-Badru alaina dalam nazam yang agak berbeza, maka isi kandungannya memuji Nabi bagaikan bulan purnama. Dan Nabi bila masuk kota Madinah tak mengatakan, jangan puji-puji aku, jangan dewa-dewakan aku, tak payahlah gendang-gendang, tak payahlah nazam-nazam. Nabi tak cakap. Malah Nabi gembira dengan sumbangan dan dendangan mereka. Begitulah salah satu dalil yang kita lihat. Malah berkasidah ini juga sudah menjadi salah satu tradisi para sahabat.
Mereka bukan saja berkasidah, bergendang-gendang dan sebagainya. Malah ada di antara mereka berjoget dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi berjoget. Nabi duduk di tengah-tengah. Lalu Rasulullah dengan mengatakan pada Zaid bin Harith, engkau adalah maulaya. Maka dengan sebut itu sahaja Zaid terus bangun, berpusing-pusing joget keliling Nabi kerana gembira. Rasulullah menyebut ini adalah hambanya. Dan tak lama selepas itu Rasulullah menyebut kepada Ja'far bin Abi Talib, engkau adalah seperti orang yang paling rapat dengan aku dan paling dekat akhlaknya. Ja'far bin Abi Talib pun bangun pusing keliling Zaid bin Harith. Kemudian selepas itu Rasulullah mengatakan sesuatu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun bangun pusing joget keliling Ja'far bin Abi Talib. Jadi ada tiga pusingan Rasulullah tengah-tengah. Zaid bin Harith pusing joget keliling Nabi. Kemudian Ja'far bin Abi Talib pusing keliling Zaid bin Harith dalam pusingan yang lebih besar. Kemudian Ali bin Abi Talib joget keliling Ja'far bin Abi Talib dalam pusingan yang lebih besar. Ini semua adalah warid dan ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Hakim dan Mustadrak. Kita boleh rujuk. Bermakna sesuatu yang dilakukan para sahabat yang kita tak dapat lakukan hari ini. Mereka dapat sesuatu jazab daripada Nabi. Hanya dengan sebutan mereka bangun dapat berjoget gembira. Maka ini sudah ada dan kita tidak ada, maka inilah gantiannya. Kasidah-kasidah inilah gantiannya. Pernah satu ketika Rasulullah selepas solat Jumaat bangun Zuhair bin Ka'ab membaca kasidah 53 baris. Bermula dengan banat su'adun fal qalbil yaumu matbulu. Selepas solat Jumaat dibaca kasidah depan ratusan sahabat, depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam baris syairnya dia sebut apa? Innar rasulu la nurun yustada'u bihi wa sarimun min suyufillahi maslulu. Ini sahabat Nabi, penyair yang hebat. Dia mengatakan sesungguhnya rasul ini yang ada dekat depan kamu ni cahaya yang hebat, di mana semua alam mendapatkan cahaya darinya. Ini sahabat yang cakap. Kemudian beliau sambung dalam baris yang kedua, beliau adalah pedang daripada pedang-pedang Allah yang sangat hebat. Ini kata-kata sahabat yang kita lihat ialah puji-pujian. Maka apa Rasulullah buat selepas itu? Rasulullah bangun memberikan kaswah dia, burdahnya, tanda hadiah kepada Zuhair bin Ka'ab, tanda syairnya yang baik itu. Ini sebagai satu bukti berkasidah warid pada zaman Nabi. Dan kumpulan berkasidah ini terpelihara. Setiap zaman ada saja golongan yang bermadah dan berkasidah. Sehingga pada zaman kita dan kita beruntung. Kita beruntung dapat bersama-sama dengan mereka. InsyaAllah kita doakanlah supaya kumpulan-kumpulan seperti ini tumbuh macam cendawan dengan berkat Habib Noh dan para awliya Allah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang jemaah sekalian, untuk pengetahuan para jemaah, kisah-kisah Habib Noh telah dibukukan. Barang siapa berminat untuk mendapatkan buku riwayat hidup Habib Noh, ada dijual di depan pintu masjid. Dia boleh kita dapatkan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Itu adalah usaha-usaha yang sekecil yang termampu untuk merakamkan sejarah Habib Noh. Dan dengan demikian insyaAllah kekallah sebutan Habib Noh di negara kita dan di mana-mana sahaja. Kemudian bukan sahaja itu sebagai dalil karamahnya. Dalil karamahnya yang lebih hebat, kalau ditanyakan kepada saya, apakah ini semua dalam kitab ini adalah keramah Habib Noh sahaja? Tidak, begitu banyak. Malah apa yang saya mengatakan, yang paling hebat keramah Habib Noh ini, tanyalah orang yang bertugas di makam Habib Noh. Tanyalah imamnya, bilalnya. Tanyalah imam eksekutifnya yang sudah lama di sini. Mereka nampak. Mereka adalah referen yang berjalan. Mereka sendiri nampak banyak keramah-keramah Habib Noh. Seperti Ustaz Abu Zaki sendiri, beliau banyak menceritakan kepada saya, dan ada yang tak dapat dimasukkan dalam kitab tersebut. Semua merupakan penunjuk dari Allah SWT kepada hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan daripada barakah Habib Noh. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara menunggu Habib Hasan dan gerombongannya, kita menjemput Fadil Ustaz Syafi'i Nurul Anwar untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Salatu wassalamu ala nabiyya la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral habaib, kiai, asatis rahimakumullah, para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak ada ungkapan yang lebih indah untuk kita ungkapkan selain dari kalimat alhamdulillah, karena kita sama-sama berada di dalam naungan karamahnya seorang wali besar Singapura, Al-Habib Noh bin Muhammad Al-Habshi. Para jemaah yang dirahmati Allah, terutama bagi masyarakat Singapura, seandainya di Singapura ini yang merupakan kota metropolitan, kota yang serba canggih, kota yang serba maju, yang juga dijulukin sebagai New York-nya Asia, seandainya tidak pernah terlahirkan di Singapura ini sesosok tubuh yang bernama Al-Habib Noh bin Muhammad Al-Habshi, seandainya di Singapura ini tidak pernah terlahirkan Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, seandainya di Singapura ini tidak pernah melahirkan seorang mutiara ilmu yang bernama Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, saya tidak tahu apakah di Singapura ini akan kehadiran para ulama-ulama pada setiap tahun? Apakah di Singapura ini akan hadir para alim, para habaib, para cucunda-cucunda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para jemaah dirahmati Allah, ini salah satu di antara karamah para aulia-aulia kita. Karamah para wali-wali kita yang ada di Singapura. Karamah para masyayikh-masyayikh kita yang ada di Singapura ini. Justru itu kita lihat, saya masih dapat keep track, melihat kepada ke belakang apa yang berlaku di dalam haul-haul, dalam majlis-majlis di Singapura ini. Ketika saya bersama dengan Ustaz Gaus yang tadi baru sampaikan ceramahnya, tausiahnya, sewaktu masih ada di Masjid Al-Junaid, bersama-sama hadir di majlis haul Masjid Ba'alawi, haul Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas pada sekitar tahun 80-an. Ruang di luar masih belum ada yang memenuhi. Sampai habis majlis, sampai di perkarangan luar saja, belum ada masyarakat-masyarakat Singapura yang berpusu-pusu yang datang ke majlis itu. Hadir di dalam majlis haul Habib Noh bin Muhammad Al-Habshi tidak ramai. Tidak perlu buat kemah sampai keluar. Kita lihat, karamahnya semakin lama, semakin luas, semakin lama anak-anak remaja kita di Singapura semakin berdatangan, semakin cinta dan semakin menunggu haul akbar di Singapura. Para jemaah dirahmati Allah, tidak lain inilah yang dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati Allah, kita mohonkan dengan karamahnya Al-Habib Noh bin Muhammad Al-Habshi, kita mohonkan dengan karamahnya Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas yang haulnya kita sambut pada hari Kamis malam Jumat yang lalu, kita mohon dengan karamahnya Syekh Umar bin Abdul Khatib yang haulnya insyaallah akan kita sambut besok, dengan haulnya para ulama-ulama, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memang sentiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar benar-benar kita dihidupkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para aulia-aulia illah, cinta kepada majlis-majlis al-khair yang semacam ini insyaallah. Semoga anak-anak kita, adik-adik kita, terutamanya anak-anak remaja yang begitu terpengaruh dengan segala macam hiburan-hiburan yang ada di Singapura ini, terutamanya dengan hiburan-hiburan di komputer, hiburan-hiburan di television, hiburan-hiburan yang ada di internet dan sebagainya. Semoga mereka terus terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati mereka untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih senang kepada para ulama, lebih senang kepada majlis-majlis yang semacam ini daripada majlis hiburan-hiburan yang lara. Kita doakan moga-moga dengan karamahnya Al-Habib Nabi Muhammad Al-Habshi. Allahumma bismillahil kafi wa qasatna al-kafi likullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi
Walillahilhamd. Allahumma inna natawassalu ilaika bismika Allah bismika al-a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani qadasallahu sirra wa bi karamati awliyaik wa bi karamati al-habib Nahb Muhammad al-Habshi sahib al-haul anta ja'ala hajatina hajati maqbula ya Allah. Dengan karamanya al-habib Nahb Muhammad al-Habshi, dengan barakahnya para awliya-awliya dan para ulama-ulama yang hadir pada majlis ini ya Allah, kami mohon kepadamu, satukan hati kami masyarakat Singapura agar cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan hati kami, bukakan hati remaja-remaja kami, bukakan hati pemerintah-pemerintah kami agar mereka senang dengan majlis-majlis yang semacam ini ya Allah. Fataqabbal minna ya Rahman ya Karim bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fataqabbal minna ya Karim. Para jemaah rahmat ya Allah, saya tidak layak untuk lama-lama berbicara di sini kerana ada para alim ulama, ada para habaib. Mereka harus berikan kesempatan. Saya orang Singapura, jadi tak perlu lama-lama. Kita sering berjumpa kan? InsyaAllah semoga kita dapat meraihkan terus majlis-majlis macam ini. Bawa anak-anak kita, bawa remaja-remaja kita. Semoga terus semarak majlis di Singapura ini insyaAllah. Dan satu cita-cita saya, semoga dengan majlis ini yang penuh dengan karamah, banyak para aulia-aulia yang hadir pada majlis ini, semoga di Singapura ini menjadi kota selawat insyaAllah. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, daripada Canggih sampai ke Tuas, daripada Mereng Perit sampai ke Masjid An-Nur di Wulan, semarak dengan cinta selawat, cinta kasaid, cinta kasidah insyaAllah. Semoga anak-anak Madihul Mustafa kita yang menjadi pengganti tempat-tempat kita insyaAllah akan memimpin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW insyaAllah. Sekian dulu, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudur lahabaib. Daripada saya, mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas segala perhatian. Usikum alasih bitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat banyak ilmu pengetahuan. InsyaAllah mudah-mudahan ini semua adalah membawa penggerakan kita untuk rajin beramal dan membawa kita kepada ketakwaan. Ilmu itu tak cukup hanya setakat didengari, tetapi harus dipraktikkan, terhunjam ke dalam jiwa. Bila dah terhunjam ke dalam jiwa, barulah dia menggerakkan anggota untuk melakukan. Baru sempurna. Hanya setakat mendengar belum lagi. Itulah kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an atas sahabat-sahabat yang lain, sebab sesuatu yang dia dengar itu cepat menghunjamkan ke dalam jiwanya, menyebabkan ibadahnya terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pernah menyebut bahwasanya ma faddalukum Abu Bakar alaikum bi kathati siyami wala salatihi walakin bi syai'in wukira fi qalbihi. Adalah Abu Bakar itu bukanlah dia itu mulia hebat kerana banyak solatnya atau puasanya, tetapi oleh kerana sesuatu yang terhunjam ke dalam jiwa. Ini nak cari jalan menghunjam di jiwa ni, inilah acara majlis-majlis seperti ini yang kita dengar terus masuk dekat dalam dan menggerakkan kita untuk rajin beramal, membantu orang untuk buat khairat, tidak mengenal penat dan lelah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah natijah yang hebat. Rasulullah pernah membayangkan betapa darjat-darjat para sahabatnya yang berbeza-beza mengikut apa yang terhunjam kepada jiwa mereka masing-masing. Pernah Rasulullah mengatakan, kalau amal umat seluruhnya dikumpulkan dan ditimbang dengan 10 kebajikan Sayyidina Umar, sudah tentu 10 kebajikan Sayyidina Umar lebih berat lagi. Ahlan wa sahlan. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para tetamu kita insyaAllah. Dan sambungan daripada hadis tersebut, kalau ditimbangkan seluruh amal kebajikan Umar dengan satu kebajikan Abu Bakar, sudah pasti satu kebajikan Abu Bakar lebih berat lagi. Ini adalah hadis yang sahih yang menerangkan betapa besarnya amalan sedikit daripada Abu Bakar itu dapat mendandingi seluruh umat oleh kerana sesuatu yang terhunjam dalam jiwa. Selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid, di mana beliau ini akan menyampaikan dalam bahasa Arab dan insyaAllah nanti diterjemahkan oleh Habib Saleh bin Mohsin Al-Habshi. Sekarang kami menjemput Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid. Falyatafaddal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين
سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في محضر الأولياء وفي مكان الأصفياء وفي محل أهل القرب من الله تبارك وتعالى. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Beliau Al-Habib Hamid. Jadi Al-Hamid mengatakan bahwa puji puja dan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah mengumpulkan kita di tempat seorang yang wali min auliyaillah, di seorang tempat orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para auliya Allah salihin. Wallahu tabaraka wa taala yastafi min al-khalq ma yasha wa yastafi min al-amakin ma yasha wa yastafi min al-azman ma yasha. Allah Subhanahu wa taala memilih waktu yang tertentu, apa yang dikehendaki, memilih hamba-hamba tertentu yang dikehendaki, memilih tempat-tempat yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istafa Allah Subhanahu wa taala 'abdan garrabahu wa nawwarahu wa ja'alahu sababan litagribi wa tanwiri 'ibadihi fil ard. Jika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mendekatkan kepada hamba-hamba yang lain, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka 'alamatun kabira min 'alamati awliya'illah tabaraka wa taala fid dunya. Itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya mendapatkan hidayah dari orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lidzalika qala an-nabiy alaihi salatu wassalam idza habba Allahu 'abdan nada ya Jibril inni ahbabtu fulanan fa ahibba fayunadi Jibril ila al-mala'ika fayaqulu ya mala'ikat Allah inna Allah habba fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuna thumma yudha'u lahu al-qabulu fi as-sama' fa ba'da dhalika yudha'u lahu al-qabulu fi al-ard. Jika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba dan kemudian hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang hamba tadi ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kepada pendeta Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, cintailah dia. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk yunadi bisamawat, kepada seluruh penduduk bumi dan langit untuk mencintai seorang hamba ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fayudau lahul qabul, maka orang tadi ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il awliya alladhina nahnu bihadratihim kamithl alhabib Nuh bin Muhammad al-Habashi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Haulai ya'rifu qadrahum ahlu samai aktharu min ahli al-ard. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Jibril dan memerintahkan Jibril untuk seluruh jagat raya ini, baik penduduk langit maupun penduduk bumi, mencintai seorang ini, ini orang lebih diketahui oleh penduduk langit dibandingkan dengan penduduk bumi. Wa mithlu haulai tata'abbadu al-mala'ikatu Allah subhanahu wa ta'ala bi-istighfari lahum wa bi-du'a'i lahum. Kemudian orang tadi ini seperti Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, ini para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai orang yang berjalan di muka bumi, yang sudah ya orang yang berjalan di muka bumi ini, yaitu contohnya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Maka qala an-nabiy alaihi salatu wassalam jaddu hadha al-imam qala sallallahu alaihi wasallam la yazal al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Contoh daripada hadis tadi yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kakek daripada Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi ini, yaitu seorang yang
mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal hadits al-qudsi la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu surtu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kemudian Allah Subhanahu wa dalam hadits qudsi ma taqarraba ilayya 'abdi afdal mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada seorang hamba yang bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala lebih bagus daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba tadi ini mendekatkan diri dengan binawafil, dengan nafilah-nafilah, dengan sunnah-sunnah, maka sampai Allah cintai. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya lagi sudah bukan pendengaran manusia biasa, melalui satelitnya Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya sudah bukan pandangan manusia biasa, pandangannya melalui satelitnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangannya, kalau dia berbuat sesuatu, tangannya sudah bukan tangannya manusia biasa, begitu juga kakinya, seluruh tubuhnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pandangannya sudah bukan pandangan manusia biasa. Naam. Fa kaifa bikum bi rajulin fid dunya yasma'u billah wa yanzuru billah wa yabtishu billah wa yamshi billah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan seorang hamba, orang yang berjalan di muka bumi, surahnya surah gambarannya gambaran manusia, tetapi para malaikat yataqarrabuna ila Allah bi mahabbati, para malaikat mendekatkan diri dengan cinta kepada seorang hamba yang berjalan di muka bumi ini. Tangannya bukan tangan manusia biasa, pandangannya bukan pandangan manusia biasa, pendengarannya bukan pendengaran manusia biasa. Kuntu, Allah berfirman melalui hadits qudsi ini, akulah pendengarannya, akulah matanya, akulah tangannya, akulah kakinya, dan seterusnya dan seterusnya. فَمِثْلُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ لَهُمُ الْعَلَامَاتُ الْعَظِيمَةُ فِي الْآخِرَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمته يوم القيامة تأتي وكل عالم منهم أو ولي منهم عنده راية خلفه المحبون الذين أحبوا هذا الإمام. Kemudian hamba yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai pengikut dan mempunyai bendera sendiri khusus karena mengikuti jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah mendapatkan kita juga mendapatkan barokah daripada sahibul haul, yaitu Al Habib Nuh bin Muhammad Al Habsyi. Walidzalika Allah Subhanahu wa taala qad da'ana ila hadhihi al ma'iyyah li antum fiha. Antum ijtama'tum fi hadha al makan mahabbatan fi hadha al wali al salih wa iqtida'an bihi wa bi sifatihi wa a'malihi. Wallahu Subhanahu wa taala yaqulu fil Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Alangkah beruntungnya kita ini, alangkah beruntungnya kita ini dengan cinta kepada seorang seperti Al Habib Nuh bin Muhammad Al Habsyi, kita insyaallah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada mereka, kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai hamba-hambaku, takutlah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang shodiq seperti Al Habib Muhammad Nuh bin Muhammad Al Habsyi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita dan penterjemahannya. Insya-Allah saya tak payah huraikan kerana dah jelas, ya? Dan kita masih ada lagi 3 penceramah, insya-Allah 10 minit lah, insya-Allah mudah-mudahan sedikit-sedikit berkat insya-Allah. Selanjutnya kita akan mendengar ucapan ceramah secara ringkas daripada Kiai Salim bin Na'i untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzi tauli wal ala. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabil atqiya, amma ba'd. Parabisrahli sadri wa yassirli amri wahdi galbi wa saddid lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Segenap hadirin
hadirat Bapak Ibu, bilkhusus para habaib, para ulama yang begini banyak, wabilkhususil khusus guru kita, da'ilallah yang selalu kita doakan, Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Hasan Al-Attas, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, dari mulai sholat asar kita duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini, kita beriktikaf, kita berzikir, kita diajak memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita mendengarkan ceramah-ceramah agama yang sudah barang tentu akan besar manfaatnya kepada kita semuanya. Pada hari ini dengan waktu yang singkat saya sampaikan bahwa di mana seorang yang bernama Al-Imam Abu Nasr Bishr Ibn Harith Al-Hafi, beliau mimpi jumpa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui bahwa Nabi katakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa orang yang melihatku dalam keadaan tidur, Nabi katakan itulah sebenarnya aku. Fa'inna syaitan la yatamatsalu fi surati, karena yang namanya setan tidak akan mampu bagaimana dia menyerupakan wajahku, kata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bishr Al-Hafi ini jumpa kepada Rasulullah, Nabi bertanya, "Ya Bishr, lima rafa'akallah baina aqranik?" Hai Bishr, kenapa kau ini diangkat derajatmu oleh Allah di antara teman-temanmu? Bishr mengatakan, "La ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah." Kemudian Nabi menjelaskan, ialah sebabnya diangkatnya kau punya kedudukan oleh Allah, diangkatnya kau punya derajat oleh Allah Ta'ala. Pertama, kata Nabi, ialah bittiba'ika bisunnati, kau begitu gigihnya, kau begitu kuatnya ialah mempertahankan sunnahku. Dari itulah saudara-saudara, Bishr Al-Hafi diangkat derajatnya oleh Allah, karena Bishr ialah orang yang begitu kuatnya mempertahankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita pertahankan sunnahnya Rasulullah, kita jalankan sunnahnya Rasulullah, yang Nabi katakan man ahya sunnati. Kemarin ada ceramah Al-Habib Hamid di kediaman ialah Syekh Rahim, di mana beliau sampaikan ialah man ahya sunnati inda fasadi umati palahu ajru mi'ati syahid, siapa orang yang menghidupkan sunnahku di mana umatku sudah rusak semuanya, mereka mendapat ganjaran ialah orang yang 100 mati syahid. Inilah ganjaran orang-orang yang mempertahankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, ialah wa khidmatika lis salihin, kau suka melayani ialah orang-orang yang soleh, kau berkhidmat kepada orang-orang yang soleh, itulah sebabnya kau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berkhidmat kepada orang-orang yang soleh. Saya dengar Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas mengatakan, man khadama khudima, siapa orang yang suka melayani orang yang soleh, besok mereka juga akan dilayani lagi. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita berkhidmat kepada para ulama dan orang-orang yang soleh. Itulah sebabnya Bishr Al-Hafi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, apalagi wa nasihatika li ikhwanika, kau suka ialah memberikan nasihat kepada saudara-saudaramu, mengajak kepada saudara-saudaramu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kata Nabi, wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, dan kau begitu suka, kau senang kepada ialah sahabat-sahabatku dan kepada keluargaku, anak cucuku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi balagoka manazilal abrar, itulah sebabnya yang menyampaikan kau kepada orang-orang yang begitu baiknya. Saudara, tadi disampaikan bagaimana kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana kita cinta Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa Nabi berjumpa kepada Malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal alumati hisab,
Hai Jibril, apakah nanti umatku akan dihisab? Jibril katakan, naam, nanti semua umat akan dihisab. Ghaira Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Selain ialah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah taala katakan ialah, ya Abu Bakar, udkhilil jannah. Ya Abu Bakar, masuklah kau ke dalam surga. Beliau katakan, la adkhulul jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku tidak akan masuk ke dalam surga hatta yadkhula ma'aman ahabani fi dari dunia, sehingga masuklah orang yang cinta kepada saya di alam dunia. Alhamdulillah, semua jamaah berkat didikan Al Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al Attas, kita cinta kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup ialah ceramah yang singkat ini, di mana ada seorang sahabat datang kepada Nabi, kakinya ialah berlumuran darah, saudara-saudara, digigit oleh anjing. Datang ialah, ya Rasulullah, gigi kaki saya digigit oleh anjing. Kata Nabi, kenapa berdarah? Duduk di sini. Iya, sebentar. Kata Nabi, hadirin, tidak lama kemudian ada lagi orang, saudara, digigit lagi kakinya oleh anjing. Saudara, ya, Nabi katakan, mana anjingnya? Nabi kumpulkan para sahabat, kumpulkan ialah dengan kayunya, dengan pedangnya dan sebagainya. Cari itu anjing, bertemulah itu anjing, saudara-saudara. Waktu dipukul itu anjing, anjing ialah berhadapan kepada Rasulullah. Itu anjing mengatakan, ya Rasulullah, jangan pukul aku. Aku ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggigit dua orang ini. Kenapa? Karena dua orang ini ialah memaki-maki, mencela-cela Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Mudah-mudahan kita orang yang cinta kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dan besok kita di belakang mereka, di belakang junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kiai Salim bin Na'i. Alhamdulillah, kita makin menambah ilmu pengetahuan kita dan terus kuatkan semangat kita untuk mendengar lagi dan menanamkan niat untuk terus beramal dan menjadi hamba-hamba yang soleh, insyaAllah. Selanjutnya kita akan mendengar tazkirah atau tausiah daripada Dr. Abdul Qadir Al-Habshi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput beliau ke depan. Falyatafaddalu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pengurusi majlis yang saya hormati, para habaib, para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia dan akhirat. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habashi, insyaAllah ta'ala lebih mulia, lebih baik daripada yang kita bayangkan. Mudah-mudahan beliau dan orang-orang yang kita cintai, yang kita pada hari-hari ini mengingat mereka, adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah sebagai wali-walinya. Orang-orang yang tawallallah faytawallahum. Orang-orang yang dalam hidupnya berkata dengan hatinya sebelum berkata dengan lisannya, bi anna laisa lahum maulan siwallah. Mereka tidak memiliki pembela yang hakiki, tidak memiliki pecinta yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, kamu wahai umat manusia, tidak perlu mengkhawatirkan mereka,
tidak perlu kamu merasa takut terhadap keadaan mereka, terhadap masa depan mereka. Adapun mereka, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling membentengi dirinya dengan Allah. Aku adalah orang yang paling segan dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para wali-wali. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, jangan kamu pikirkan sesuatu yang mengkhawatirkan diri mereka tentang keadaan mereka di dunia, apalagi di alam barzah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah adalah kemuliaan. Takut kepada Allah akan mendapatkan aman. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada hambanya. Walahum yahzanun, mereka tidak pernah sedih ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi sedihlah kamu karena kamu kehilangan mereka. Kita wajib bersedih ketika di dalam keadaan yang sulit kita tidak lagi bersama mereka ataupun mereka tidak bersama kita. Demikian makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mendapatkan kegembiraan di dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan pernah berubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang mengikuti jejak mereka, maka dia pun akan mengalami hal yang sama. Ini ketentuan Allah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji di dalam hidup ini. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sukutuhum dzikrun. Mereka tidak banyak berbicara. Mereka lebih banyak diam daripada bicara, dan diamnya mereka itu adalah zikir. Penuh dengan nilai-nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadratuhu ibratun. Apapun yang mereka lihat itu merupakan pelajaran. Jika mereka melihat musibah, musibah itu menggugah hati mereka untuk menyaksikan anugerah-anugerah di balik musibah itu. Ketika mereka melihat anugerah-anugerah Allah, mereka teringat kepada tanggungjawab di balik anugerah tersebut. Ketika mereka melihat dunia, hati mereka sudah berada di akhirat. Ibratun, apapun yang mereka lihat dan apapun yang mereka dengar, itu memindahkan mereka dari suatu alam ke alam yang lain. Nutkuhu hikmatun. Mereka tidak berbicara kecuali pembicaraan itu mengandung pelajaran, mengandung nilai-nilai. Mereka tidak berbicara kecuali pembicaraannya itu demi untuk mempersatukan umat. Mereka tidak pernah berbicara kecuali pembicaraannya itu membuat kaum muslimin saling cinta di antara mereka, saling hormat menghormati. Wa misyatuhu barakatun, gerak hidupnya penuh dengan keberkahan. Dimanapun mereka berada, mereka menyebabkan keberkahan. Persis macam Allah berkata kepada tentang nabi-nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu semuanya, mereka adalah manusia-manusia yang memiliki hati yang sangat dermawan, hati yang sangat sayang, termasuk kepada orang-orang yang mencaci maki mereka. Saya pernah mendengar kisah tentang Al-Habib Abdul Ghadir Bal-Faqih. Di antara doa-doa beliau yang beliau panjatkan kepada Allah, beliau mengatakan, ya Allah, betapa banyak orang yang mencaci maki saya.
yang menghina saya, yang melaknati saya. Mereka melakukan itu ghiratanlaka ya Allah. Mereka kira aku ini menyimpang, mereka kira aku ini sesat. Mereka marah kepada saya karena besarnya kecemburuan mereka terhadap kesucianmu ya Allah. Engkau tahu ya Allah niat kami masing-masing, maka berikanlah pemaafanmu atas mereka. Kasihanilah mereka, betapapun mereka membenci aku, aku tahu itu karena besarnya kecemburuan mereka kepadamu. Demikianlah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di suatu ketika, Zannun al-Masri, seorang wali Allah, berjalan dengan para murid-muridnya, naik sebuah perahu di atas sungai Nil. Pada malam itu adalah malam pesta, katakanlah seperti malam tahun baru. Di sana sini mereka menyaksikan perahu-perahu yang berlayar penuh dengan tari-tarian, penuh dengan musik-musik yang tidak halal, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara murid Zannun al-Masri itu berkata kepada sang guru, "Ya Ustaz, ya Maulana, itu adalah manusia-manusia sesat. Laknatilah mereka." Angkatlah tangan, Allah turunkan kepada mereka laknat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zannun al-Masri? Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka ketawa dan gembira pada malam hari ini, gembirakanlah mereka di hari kemudian. Itulah para wali-wali Allah. Apa maksud daripada ucapannya itu? Ya Allah, jangan mereka mengakhiri hidup mereka seperti ini. Bimbinglah mereka kepada jalan yang lurus. Sebagaimana mereka engkau gembirakan di dunia, engkau maha mampu ya Allah untuk menggembirakan mereka di hari kemudian. Itulah yang dilakukan oleh para wali-wali Allah. Hidup mereka penuh dengan kasih sayang. Bukan saja kepada sesama muslimin, tetapi kepada non-muslim. Karena itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah berkat mereka mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu di Perang Badar, Perang Badar itu jumlah musuh sangat besar. Lebih 3 kali lipat. Dengan perlengkapan yang sempurna, kaum muslimin yang tanpa persiapan harus menghadapi musuh itu. Itu pun Rasulullah SAW masih berpesan kepada sahabat-sahabat beliau. Usahakan sebisa-bisanya jangan lukai wajah mereka. Kalau engkau terpaksa untuk membunuh mereka karena Allah, jangan lukai wajah mereka. Kemudian perhatikan siapa-siapa di antara mereka yang pernah berbuat baik kepada kita di Mekah atau berbuat baik kepadaku. Jangan kamu bunuh mereka. Kenapa? Kita punya alasan untuk menyatakan bahwa mereka terjun ke medan pertempuran karena mendapat tekanan-tekanan orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami ini adalah hamba-hambamu. Dan mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Kami mencintai mereka karena engkau mendidik kami, memerintahkan kami untuk mencintai mereka. Kalau bukan karena mereka memerangi kami ya Allah, kami tidak akan pernah memerangi mereka. Karena mereka adalah hamba-hambamu. Maka bantulah kami ya Allah. Menangkanlah kami. Karena kami tidak berbuat suatu apapun kecuali hanya untuk mendapatkan ridhamu. Itulah contoh yang diberikan oleh wali yang teragung, manusia yang tersuci Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Habib Nuh bin Muhammad, Al-Habib Muhammad bin Salim, dan para wali-wali Allah adalah merupakan dzurriyatan ba'duha min ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi. Alhamdulillah, sidang jemaah sekalian, kita masih ada lagi penceramah-penceramah yang ingin menyampaikan sumbangan-sumbangannya. Dapatlah kita bersama-sama bersabar dengan keadaan yang sempit. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita sekalian. Selanjutnya kita akan mendengar pula ceramah ringkas daripada Habib Alwi bin Ahmad bin Shihab. Semoga Allah SWT memberikan kita manfaat sekalian. InsyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manazil khairi sadah likullin nas gadah mahabbatuhum sa'adah ala ya bakhat man zaruhum bisidq wanzar ilaihim mu'tani kul matlubuh tayassar. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari yang indah ini kita berkumpul untuk mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di tempat salah seorang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ketahuilah, tidaklah Al-Habib Nuh Al-Habsyi ini menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah melainkan karena dia benar-benar ikut kepada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Maka dari itu, kita yang mengaku cinta kepada beliau, mari kita usahakan untuk selalu meletakkan kaki kita berpijak di pijakannya Al-Habib Nuh, yang mana pijakan tersebut adalah pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berniat yang banyak di majlis ini insyaallah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Insyaallah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana mereka ciri ciri kaum salihin. Lihatlah Al-Imam Al-Haddad di akhir umur beliau, beliau bisa mengatakan alhamdulillah, ma min sunnatin sannaha biha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa wa arjullaha anni qad amiltu biha. Alhamdulillah, tidak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah melainkan telah bercampur di darah dagingku, telah aku laksanakan seluruh sunnah tersebut. Wa insyaallah kita semua pun dapat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tarigatihim wa mu'afatim minal fitani. Dan kita doakan Habib Hasan insyaallah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan segala niat-niatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa magumtu lalim tahtar al-umar. Selanjutnya insyaAllah kita akan meneruskan lagi mendengar ceramah syarahan daripada Al-Fadil Kiai Syafi'i Munandar. Dengan segala hormatnya majlis menjemput Bapak Kiai Syafi'i Munandar yang pada tiap-tiap tahun haul memberikan ceramahnya. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, hadratil habaib abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulubihim wa barakatihim wa asrarihim fid darini amin. Wa bil khusus sayyidi wa imami wa qudwati ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas atallallahu umrahu fi khairin wa sihatin wa lafin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yab'athannallahu qawman yawmal qiyamati fi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu yaghbituhumun nas. Wa fi riwayatin yaghbituhumul anbiya wasyuhada walaysu bi anbiya wala syuhada. Fajatha a'rabiyun ala rukbatayh faqala ya Rasulullah jallihim lana na'rifhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, humul mutahab buna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi wa yadhkuruna. Rawahu Tabarani an Abi Darda radhiyallahu an. Alhamdulillah wa syukrulillah, petang hari ini kita dapat hadir berkumpul di majlis
Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Majelis Haul Al-Wali Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habasyi radhiyallahu an bertempat di dalam rumah Allah Masjid Haji Muhammad Saleh. Hadirin sekalian, tadi saya menyampaikan sebuah hadis yang mengisyaratkan insyaallah orang-orang Islam yang suka duduk di majelis-majelis seperti ini nanti di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang mulia dan insyaallah akan dijadikan sebagai wali-waliullah. Hadir sekalian, Nabi bersabda, di hari kiamat Allah akan membangkitkan kelompok daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di wajah mereka memancar nur. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar dari intan, dari berlian, dari batu-batu yang mahal. Banyak orang melihat merasa iri hati. Siapa mereka? Kenapa kami tidak seperti mereka? Di dalam riwayat yang lain, banyak di antara para nabi dan para syuhada merasa iri hati. Siapa mereka orang-orang yang dipajang di atas mimbar-mimbar dari intan, dari lu'lu' itu? Wajahnya keluar nur. Pakaiannya keluar nur. Padahal mereka itu bukan para nabi, mereka itu bukan para syuhada. Kemudian seorang Arabi merapatkan lututnya pada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arabi tadi bertanya, ya Rasulullah, tolong jelaskan mereka itu kepada kami agar kami kenal. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta menyintai satu dengan yang lain. Mereka terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam marga. Insyaallah di sini banyak orang-orang yang berlainan suku dan berlainan marga. Yang mereka datang dari bermacam-macam negara seperti sekarang di sini. Cukup banyak dari luar negeri. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, kita semuanya tahu. Begitu juga suku dan marganya. Bermacam-macam kumpul di sini. Lalu mereka berkumpul di majlis zikrullah. Ini semuanya majlis zikrullah. Dan berzikir kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan bahwa mereka besok di hari kiamat, la yakhafu hina yakhafun nas. Tidak ada rasa takut sedikit pun pada saat manusia semuanya takut. Wala yahzanu hina yahzanun nas. Mereka tidak susah. Di saat pada saat itu manusia semuanya susah. Mereka tidak punya rasa susah sedikit pun, tidak punya rasa takut sedikit pun. Kemudian Allah mengakhiri dalam hadisnya ini, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah yang punya sifat tidak punya rasa takut, tidak punya rasa susah. InsyaAllah kita semua inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Bapak Kiai Syafiq Munandar telah menyampaikan ceramahnya yang ringkas dan padat. Sedang jemaah sekalian, yang kita perlukan dalam penghidupan adalah pandangan Allah kepada kita. Walaupun Allah tahu dan kita semua tahu bahawasanya Allah Maha melihat, tapi Allah memilih dalam penglihatannya di mana penglihatan yang disertai dengan rahmat. Ada hadis kursi yang mengatakan bila Allah memandang kepada seseorang hamba, maka jatuh dalam pandangannya rahmatnya. Jadi sebab itu dalam qasidah yang tadi kita baca ada sebut wanzur ilaina, pandanglah kami. Sebab kami adalah hamba-hamba yang berdosa, berkumpul dalam sebuah masjid mengingati tentang seorang yang soleh. Maka dengan majlis ini mudah-mudahan Allah pandang kita. Bila Allah pandang kita, jatuh dalam pandangannya rahmatnya sekaligus. Bila jatuh rahmatnya sekaligus, akan terasa terhunjam dalam jiwa kita untuk beramal, untuk berkhairat, untuk membantu. Biar kita susah asal orang lain senang. Itulah antara falsafahnya Ahlul Abrar. Mereka sanggup menyusah diri untuk kesenangan orang lain. Kita tadi telah mendengar sebelum asar tadi, iaitu daripada Habib Abdullah bin Muhammad Al-Idrus, falsafahnya, konsepnya tentang seorang yang mencintai Allah, iaitu sanggup memberikan segala-galanya kepada orang yang meminta. Ini adalah ciri-ciri keikhlasan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita yang penuh dengan keikhlasan, yang merendah diri, kita sedar diri kita penuh dengan dosa, berharap agar Allah SWT melihat kita dan mendapat rahmat Allah, dan kemudian ibadah kita insya-Allah makin ditambahkan insya-Allah. Baik, selanjutnya kita berpeluang untuk mendengar ceramah daripada Syekh Ridwan Al-Amri. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Syekh Ridwan. Falyatafaddalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, dengan taufik, dengan hidayah, dengan inayah, dengan riayah, sehingga pada kesempatan sore hari yang penuh barakah ini kita dikumpulkan di rumahnya Allah. Kita menjadi tetamunya Allah, kita menjadi tetamunya Rasulullah, kita menjadi tetamunya aulia Allah, wali min aulia Allah, yaitu Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan keluarga kita pun mendapatkan keberkahan daripada pertemuan ini, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana penjuru di timur maupun di barat mendapatkan cipratan keberkahan dan rahmat daripada majlis ini. Ketahuilah majlis ini adalah majlis yang diadakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita menghadiri yaitu al-haul, peringatan yaitu wafatnya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu beliau adalah seorang wali min auliaillah. Kita selalu mendengar cakapan yang dikatakan wali. Siapa itu para wali Allah? Mereka para wali Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh ulama al-wali yaitu ma'khuzun minal wali bisukunil lam bima'nal gurub, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bimtithal awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu mereka menjalani segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun
menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litibai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzalika yanalu mahabbatullah, dengan itu semua mereka mendapatkan kecintaan dari Allah, bidzalika yanalu mahabbatu rasulillah, dengan itu semua mereka mendapati kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalika yanalu mahabbatun nas, dengan semua itu mereka mendapatkan kecintaan manusia yang Allah letakkan di dalam hati dan sanubari manusia untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awliya ad-dakirun Allah kathira wad-dakirat, mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari kalangan wanita, baik dari kalangan pria, mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ru'u dzikrallah, apabila seseorang melihat wajah wali min auliyaillah sepotan nitas, langsung dia akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya melihat wajah para wali Allah, mendengar cerita riwayat hidup para wali Allah membuat kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepada Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adhkurkum, aku yang mengingat kalian. Kalian menyebut-nyebut Allah, Allah sekarang pada detik ini, pada saat ini sedang menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat Allah, di hadapan para nabi-nabi Allah, di hadapan para rasul-rasul Allah. Nama kita sekarang lagi dikumandangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, barang siapa yang menyebut Allah di dalam dirinya, maka Allah akan menyebutnya. Dan barang siapa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, apabila disebutkan namanya dengan secara berjamaah, namanya pun disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah satu kali bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ya Rab, wadattu anni a'lamu man tuhibbu, ya Allah, aku menginginkan siapa orang yang engkau cintai, min ibadik fa'uhibbahu, dari hamba-hambamu, sehingga aku mencintai hamba itu. Nabi Musa tanya sama Allah, apa ciri-ciri daripada hambamu yang engkau cintai, ya Allah, sebagaimana engkau mencintai mereka, ya Allah, aku pun ingin mencintai orang-orang yang dicintai oleh engkau, ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal menjawab kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, idza ra'aita abdi yakthuru min dzikri au yakthuru dzikri, apabila engkau melihat wahai Musa ada seorang hamba yaitu banyak mengingat atau berzikir kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ana adzintu lahu fi dzalika wa ana uhibbu, dan aku yang mengizinkan hamba ini untuk menggerakkan lisannya menyebut nama Allah, izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengizinkan kepada hamba ini untuk banyak menyebut nama Allah, ketahuilah wahai Musa, ana uhibbu, aku cinta kepada hamba ini. Dan idza ra'aita abdi la yadhkuruni wa ana hajabtu an dzalika wa ana abghadu, apabila engkau melihat hambaku tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, Allah yang menghijab lisannya untuk menyebut nama Allah, bukan dia yang tidak mau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah tidak menggerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah. Allah tidak memberikan taufik kepadanya untuk menyebut nama Allah. Maka lisan yang digerakkan ini, apabila Allah menginginkan seorang hamba menyebut namanya, Allah gerakkan dan memberikan taufik kepada hamba ini untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'ad, inni uhibbuk, ya Mu'ad, disunnahkan apabila seseorang mencintai seseorang, dia nyatakan kecintaan ini kepada orang ini, ya Mu'ad, inni uhibbuk, ya Mu'ad, aku cinta. Ini namanya hadis musalsal bil mahabbah, yaitu hadis tentang mahabbah. Maka Rasulullah kalau sudah cinta seseorang, pasti memberikan suatu amalan atau perintah kepada orang ini. Faqul dubara kulli salah, maka engkau ucapkan, baca setiap engkau selesai salat, Allahumma a'inni ala
dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa menyebut namamu. Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Mu'ad, a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bersyukur pun kita minta bantuan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa beribadah, kita minta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah. Permisalan orang yang selalu menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama Allah, mathalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang hidup dan orang yang mati, itu orang yang berzikir kepada Allah dan tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, yaitu utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna shalata tanhanil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah sedang menyebutkan salat dan amal-amal ibadah yang lainnya, wa la dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, akbar min kulli syai, lebih besar dari segalanya, lebih besar daripada dunia yang kita miliki, kereta yang kita miliki, rumah yang gedong atau istana yang kita miliki. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat atau menyebut nama Allah, akbar min kulli syai, paling besar dari segala-galanya, yaitu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'azamu ajra. Orang yang mujahid yang paling besar pahalanya yang bagaimana ya Rasulullah? Aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah dari mujahidin, itulah orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya lagi, ya ayyus salihin afdal atau a'zamu ajra, orang saleh yang paling afdal dan paling banyak pahalanya ganjarannya, aktsaruhum lillahi dzikra. Maka tidak heran Al Habib Nuh bin Muhammad Al Habsyi, beliau menjadi orang yang paling mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah angkatkan derajatnya, Allah angkatkan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita sudah diperlihatkan keagungan dan kebesaran daripada Al-Habib Nuh Al-Habsyi. Di akhirat kita akan lihat lagi kebesarannya, yaitu Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Ini semua keberkahan dari datuk beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul baitil mustafa tuhri hum amanul ardi fadzakiri subbihum bil anjumin zuhri mislu ma jaa fi sunani. Itu diperumpamakan yaitu ahlu bait Rasulullah, para keturunan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang suci di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dan diperumpamakan seperti bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan dikatakan safinun lin najati idza khifta min tufani, itu bagaikan perahu. Kalau engkau takut daripada tufan yang ada di perahu, takut tenggelam, kau naik ke atas perahu sehingga engkau tidak akan tenggelam di yang ada di atas laut dengan berkat mereka. Maka kita ikuti orang-orang seperti Al-Habib Nuh, darah aulia yang lain, Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attad, Habib Ahmad, dan alhamdulillah cucu beliau ada di sini, yaitu Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attad. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau, kepada para habaib yang lainnya yang hadir di sini, semua mendapatkan keberkahan. Tidak akan ada yang pulang dari sini masyi bala, enggak ada yang pulang dengan tangan kosong. Semuanya akan membawa keberkahan daripada Al-Habib Nuh, keberkahan dari Rasulullah SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Habib Hamid bin Alwi Al-Habsyi, Syekh Ridwan Al-Amri. Sekarang sampailah kita lagi 5 minit sebelum waktu untuk mendengar pesanan atau wasiat atau ucapan ringkas daripada Habib Hamid bin Alwi Al-Habsyi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita mulakan para habaib
wabil khusus guru kita Al-Habib Hasan Muhammad bin Salim Al-Attas dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mengingat waktunya sangat singkat, saya cuma akan membawakan satu firman Allah di dalam Al-Quran, kunu ibadallah ikhwana. Allah subhanahu wa ta'ala memesankan kepada kita, jadilah hamba-hambaku yang bersaudara. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik dan termulia karena menjalin tali silaturahmi dengan saling berkunjung dan bersilaturahmi. Itu merupakan salah satu untuk menyatukan visi dan misi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik. Kita berbangga kepada Allah bahwasanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disatukan menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita untuk bersatu dan bersama memupuk persaudaraan kita sesama. Tadi saya bawakan satu ayat, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba yang bersaudara. Dengan saudara inilah kita akan satu, dengan bersaudara inilah kita akan menjadi kuat, dan kita akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana ashtaqu ila ikhwani, aku rindu kepada ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu para sahabat yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada beliau, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami wahai Rasul bukan saudaramu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal ashtaqu li ikhwani antum ashabi, bal ashtaqu li ikhwani, kalian merupakan sahabat-sahabatku dan aku rindu kepada ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, saudara-saudaranya adalah alladzina ya'tuna min ba'di, mereka orang-orang yang datang setelah aku, setelah wafat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah insyaallah kita semua yang memang kita datang, kita muncul, kita berada di muka bumi ini setelah wafatnya Rasulullah sekian ribu tahun. Inilah yang dirindukan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanu bi wa lam yarauni, mereka yang datang setelah aku beriman kepada aku dan mereka tidak melihatku. Bagi orang-orang yang melihat Rasulullah, keagungan Rasulullah, kebesaran Rasulullah, mukjizat yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beriman, itu luar biasa. Dan kita yang lebih luar biasa lagi, mengimani Rasulullah, mengimani syariat Rasulullah, menegakkan sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu akan lebih besar lagi nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Amanu bi walam yarauni. Kita semua tidak melihat Rasulullah, tapi asar Rasulullah masih ada. Bahkan peninggalan Rasulullah yang sangat besar masih ada dan kita baca. Itulah Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita baca Al-Quran. Mari kita sama-sama jaga Al-Quran dan kita didik juga dan kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai Al-Quran tinggal puingnya aja atau tinggal sisa atau tinggal peninggalan saja sebagai barang antik. Sebab Al-Quran sudah tidak dibaca lagi. Bagikan barang antik, ditaruh aja di lemari. Mari sama-sama kita pelajar dan kita baca Al-Quran. Dan kita berikan pendidikan kepada anak dan istri kita. Kenalkan sehingga kita menjadi ikhwan, kita menjadi bersaudara dan disaudara yang dikangeni dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari juga kita ingat kepada Rasulullah sejarah dan pelajari sejarah Rasulullah. Tidak cukup kita hadir maulid, tidak cukup kita hadir dengan haul,
namun kita pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Membina menjadi saudara yang satu, membina satu warga yang satu, yaitu ikhwana, bersaudara. Saya kira ini akan mengingat waktu yang sangat sempit sekali, namun insya Allah dengan sekilas ini akan bermanfaat untuk kita semua. Kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semua, berkat Habib Nuh dan berkat Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas dan berkat para ulama, para habaib semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي خص بالفضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي خص بالفضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صلي على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صلي على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صلي على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صلي على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صلي على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صلي على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صلي على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صلي على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صلي على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صلي على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صلي على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صلي على محمد يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صلي على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صلي على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صلي على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صلي على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صلي على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا ربي صلي على محمد
يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي احطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا رب احطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانه السالم عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبه الآفل والمائل والطالي والغارب ويواحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله كريم بسط لخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابخ من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب
وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم عليه السلام، قال آدم به ينيله أعلى المراتب. قيل هو نوح عليه السلام، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم به تقوم حجة على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب؟ قال هو نبي استخرته من لواء ابن غالب، يموت أبوه وأمه ويكفل جده ثم عمه شقيق أبو طالب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من تهامة بين يدي القيامة، في ظهره علامة تظله الغمامة، تطيعه السهائب، فجري الجبين ليلي الذوائب، ألفي الأنف ميمي الأفم نوني الحاجب، سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى سبع طباق الثاقب، قدماه قبلهما البعير، فزال ما اشتكاه من المعاني والنوائب. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار، وخاطبته الأحجار، وحن إليه جزء وحنين حزين النادب. يداه تظهر بركاتهما في المطاعم والمشارب، قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمات على الدوام مراقب. إن أوذي يعفو ولا يعاقب، وإن خوصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب، في ركبة لا تنبغي قبل ولا بعده لراكب، في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين، كنت له أنا النديم والمخاطب. قبل أن يبرد الفرش وقنال جميع المارب، فإذا شربت تربة طيبة منه بأشرب قالب. سعد لي أرواح المحبين على الأقدام والنجاة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أمد غير من ركب النجاة. صلاة الله ما لاحت كواكب على أمد غير من ركب النجاة. أدا هادي التراب زم العبائب، فهز السكر وأعطى فرقائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد غير من ركب النجاة. ألم ترها وقد مدت خطاها وزالت من مدامعها سعائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد غير من ركب النجاة. ومالت للحما ضربا وحنت إلى تلك
المعالم والملائم صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائم فدع جذب الزمان ولا تسوقا فقائد شوقها للحي جاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كالب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجاب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجل الغياب صلاة الله ما لاحت على أحمد خير من ركب النجائب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الحنى من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب فقل للناس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد قائم صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب فلو أن سعينا كل حين على الأحداث لا فوق النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منها من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي المآثر والمناقب صلى الله عليه. صلاة وسلاما دائمين مثل متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أول ما نستفتح إيراد حديثين وردا في النبي كان قدر عظيمة ونسبه كريمة وصراطه مستقيمة صلى الله عليه. قال بحكيما لم يزل سميعا عليما، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام، وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار، ولم يزال الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاحي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال: علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يقص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كف صفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم، يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخل الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا فزنوهم، فيقولون: ربنا وجدناهم أصرفوا على أنفسهم، وجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الحق عزتي وجلالي: لا جعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود. ما جعك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز أن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. صلى الله الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم أرائد معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل نجيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي بسائر المحلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات. فإن النور المأسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام صلوات الله عليك
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرات واستضيئوا بجمال فقف حسن تفرد. الله يا نبي يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك هو لنا البشرى بسعد مستمر إلا سعيا فات حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام الله يا حبيب سلام عليك صلوات فلرب كل حمد جل أن يعصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيل مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله
في جوار خير مقعد. يا الله ربي فاغفر لي يا الله محمد. يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد. يا الله ربي فاغفر لي يا الله يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله محمد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كث لحيته التي قد شرفت وعظيم راس منجدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا ويفوح منه شذا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا من حسن طلعة وجهه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء متزهدا الثوب يرقع بل ويخصف ناله والعذر يقبله ويصفح عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب عطر بالصلاة ضريحه يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا صلوا عليه اللهم صلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هأكحال العينين أدعج نوره المحبوب أبلج أشناب الأسنان أفلج فقار رسل الله محمد صلى الله على محمد صلى الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجهه يا ناس نائر سيدي مولى البشائر ذخرنا نور البصائر اسمه الهادي محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامدنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوب وسترت برداء المغفرة عيوب. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلا. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاك ولنعمائك شاك وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين أثابكم الله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله تقبل وأوصل وبلغ وأهل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما صليناه نبيك صلى الله عليه وسلم استغفرناه وما قلناه من يا الله يا الله في هذا المجلس المبارك. اجعل وادية منا واصلا ورحمة منك نازلا وصدقة متقبلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها لسيدنا وحبيبنا وشفينا قرة عيننا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله وسلم عليه ثم الأرواح أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان ليوم الدين وأهل بيته أجمعين خصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن سيف المقدم محمد بن علي بعلوي الحبيب عبد الرحمن السقاب بعلوي سيدنا العدروس الأكبر سيدنا عمر مختار سيدنا أبو بكر بن سالم سيدنا عاقل بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن أبي اللي باراس والحبيب عبد الله بن الحداد وأخوانه الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأخي حسين ثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى من اجتمعنا وهنا بسببه وتلونا القرآن لك ومن أجله أبلك الفقير السيد الشريف القطب الحبيب نوح بن محمد الحبشي وأصوله وفروعهم أوصل اللهم ثواب منا إليه اللهم اجعله نورا وتلألى بين يديه اللهم اجعله فداء له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اسكنه فسيح جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة ثم نروح والدينا ووالدكم ومواتنا ومواتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. البدر علينا من ثنيات الوداع وبشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الدار طالع البدر علينا من ثنيات
ما دعا لله داع من يعشقكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن أن يغشاكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم أحبونا وعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم حسان الله حسان الله مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم حسان الله حسان رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل وقدرج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل لقد رفضوا الدنيا الغرورة وما سعوا لها والذي ياتي يبادر بالبذل فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل خضوع لمولاهم مثول لوجهه قنوت له سبحانه جل عن مثلي فقدنا جميع الخير لما ترحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السويرحة الغفل نخبط لا ندري الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل فآهن عليهم ليدعية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثكل
وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسدا في الرمل. عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل. حياتهم خير لهم ومماتهم فطوبى لهم فازوا وسادوا على الكل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. أغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل. وصلي على الهادي البشير نب شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله هم أهل البيت أئمتنا في الخلد لهم أعلى درج. يا رسول ولهم جاه وبجدهم ينجو من زار فذاك نجي. يا رسول سادوا الأقطاب لهم شرف يضوي كالشمس لدى المهج. يا رسول النور المختار لهم يسري في كل زمان بالأرج. يا رسول عين الفردوس قبورهم وبها ريحان للمهج. يا رسول وصلاة الله تحيته للهادي الناس إلى النهج. يا رسول والآل جميعا سادتنا أهل التوفيق إلى البلج. يا رسول رب فانفعنا ببركته واهدنا بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن. يا رسول الله رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلمان.
ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير لنا ولبابنا ولوالدينا، معالة العافية، وأن الله ينبر قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان، بحق شهيد ولدي عدنان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والى. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت هذه سورة الفاتحة نسألك اللهم لنا ولوالدينا ولصاحب هذا المقام ولأولياء المتقين، اللهم إنا نسأل لنا ولهم العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وابعثهم وإيانا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا دعواهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، يسير علينا كل أسير فتيسر أسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا يا الله إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا يا الله ممن لا يخاف منك. بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علي فلا تحرقنا، وانت رجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، البشير النذير السراج المنير، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.